Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Alvan Imawan di Vanus Channel, channel informasi properti dan investasi emas Anda. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat, semangat, dan banyak bersyukur ya. Nah, video konten kali ini saya mau akan review logam mulia emas, namanya emas mini guys. Nah, ini emas mini seperti ini. Jadi mungkin teman-teman ada yang masih belum familiar ada merek emas namanya emas mini. Nah, ini saya tunjukkan. Tapi ini sudah cukup ternama kok, karena sudah beberapa tahun ini gencar untuk pemasarannya. Nah, untuk ini saya buka dulu ya. Nah, untuk ukuran packagingnya dari emas mini ini saya punya koleksi, ukurannya setengah gram itu sebesar ini guys. Ini telapak tangan saya dan ini emas antam, jadi ya separuhnya gitu guys. Untuk ukurannya ini setengah gram, ini emas antam juga setengah gram. Untuk yang emas mini ini bentuknya kotak dengan packaging yang ya ini tembus ya, ini kelihatan jari saya. Jadi ini emas mininya atau emas kotaannya ini ada di dalam plastiknya, di dalam plastik laminasi. Jadi ini print-printan terus ada lubang, ini bahannya sepertinya dari karton terus di print kemudian di laminating plastik. Nah, di depan ini ada semacam print-printan hologram ya yang di depan. Terus ini print-printan dengan model seperti ini. Terus di belakang ini ada QR code-nya, warantor terus sama data emasnya. Oke, untuk ukuran segini ya. Untuk emas di untuk kotaan emasnya ini juga ada ukiran hiasan ya, hiasan aja. Kalau yang di depan kan ada tulisan emas mini terus sama kadarnya. Kalau mau ngecek emas mini ini bisa kita cek langsung lewat QR code, lewat aplikasi. Nah, kita buka. Nah, jadi untuk ngecek keaslian atau sertifikasi dari emas mini itu bisa lewat QR code-nya. Ini detail banget ya, ada kodenya dan lain-lain guys. Oke, untuk emas mini ini dijual dari ukuran 0,025 hingga 1 gram. Jadi yang di atas itu kurang difokuskan. Emas mini ini juga ada yang seri gift, tapi yang ditonjolkan, yang diutamakan yang seri original seperti ini guys, yang warna hijau. Kalau nggak salah sebelumnya ada packagingnya warnanya putih ya, putih seperti MG yang white series, jadi landscape gini. Kalau nggak salah sebelum series yang warna hijau ini guys. Oke, semoga ini bermanfaat untuk Anda. Kalau logam mulia itu tidak hanya antam, UBS, tapi ada merek lain ya. Jadi tidak hanya antam, UBS, atau SRC, tapi ada merek emas lain seperti ini, emas mini. Jadi bisa Anda koleksi kalau Anda berminat. Di website atau di online juga banyak yang jual ini guys. Oke, kalau Anda mau cari rumah di area Surabaya Timur dan sekitarnya, area Sidoarjo, bisa hubungi saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video saya review logam mulia emas yang lainnya ya. See you, bye bye.